Oke, assalamualaikum teman-teman. Jadi tuh ini saya sedang perjalanan pulang. Cuma tadi kok saya mendengar suara ketawa perempuan. Cuma ketawanya tuh beda sama yang pertama tadi, yang kunti putih yang saya isengin tadi. Makanya saya on kamera untuk jaga-jaga. Siapa tahu bisa wujud lagi, entah itu sosok apa. Semoga terekam di kamera. Ini perjalanan saya pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Antisipasi on kamera karena saya mendengar jelas banget suara ketawa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sini nih arah saya pulang lewat sawah. Karena kalau ke sana tuh muter jauh banget. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, tuh. Dengar enggak? Suara ketawa. Dengar enggak, teman-teman? Astagfirullahaladzim. Dengar. Sebentar. Ada suara ketawa. Bener kan? Di mana kamu? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Udahlah, jangan hiraukan. Mending saya pulang. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Kok warnanya merah? Astagfirullahaladzim. Coba aku masih mempunyai ini. Semoga aja dengan ilmu doa yang diberikan Mas Jaya dan bambu kuning ini, semoga bisa mengalahkan satu sosok kunti merah ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar teman-teman, aku akan cek di sini. Oke. Ini dia nih. Tak bentung dah saya mak. Weng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wih, ini menang, coba. Astagfirullahaladzim. Kamu berani-beraninya mencoba untuk menyerangku. Aku mempunyai bambu kuning. Kamu gak akan bisa melawanku. Coba, saya mau interaksi. Kenapa dia mencegat jalan pulangku ya? Assalamualaikum. Kenapa kamu mencegah jalan pulangku? Astagfirullahaladzim. Tujuanku kesini hanya untuk mengeksplor hutan ini. Saya tidak akan mengganggu kamu. Jadi kamu tenang di sini. Tujuan saya hanya untuk mengeksplor hutan ini. Tidak akan mengganggu kamu atau mengusik kamu. Assalamualaikum. Aduh.
Beh. Kalau kamu masih menyerangku, akan ku balas. Aku tetap semangat. Aku tak akan kalah. Oke, teman-teman. Tidak apa-apa. Saya diserang oleh sosok kunti merah ini. Jujur, energi dia ini sungguh beda dengan sosok kunti putih yang tadi. Energi dia lebih besar. Coba aku mau sekali lagi interaksi. Apa tujuan dia itu mencegah jalan pulangku? Oke, Mbak Kunti. Saya ingin bertanya. Tolong jawab. Kenapa kamu mencegah jalan pulangku? Apakah kamu tidak menyukai tempat ini saya eksplor? Oke, teman-teman. Dia tidak suka tempat ini untuk eksplor. Untuk dieksplor. Tetapi padahal tujuan saya ini di sini baik. Saya tidak akan mengusik sosok ini dan tidak akan meleburkan atau memindahkan sosok ini, ya. Saya ini tidak ada niatan jahat untuk kamu. Jadi tolong kamu pergi dari sini, biarkan saya pulang. Kamu jangan menyerangku kamu. Ya ampun, ya Allah Gusti. Berilah hamba petunjuk. Aku ingin pulang. Karena kamu telah membuatku marah, kamu akan saya bacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Sikit menang. Aku akan membacakan surat Al-Fatihah. Semoga sosok ini tidak akan mengganggu saya lagi. Astagfirullahaladzim. Kamu, saya bacakan surat, ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dia sudah saya bacakan surat Al-Fatihah, tetapi dia benar-benar tidak ingin pergi. Tolong beri saya jalan pulang. Pergi kamu. Allah.
La ilaha illallah. Oke, oke, oke. Lebih baik saya menjauh dan mencari jalan lain karena sosok ini benar-benar energinya sangat kuat. Oke, 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 oke. Oke, saya akan tinggalkan kamu. Saya akan mencari jalan lainnya. Mutar ke sini tidak apa-apa. Oke. Oke. Terima kasih. Mulai melebur. Astagfirullahaladzim. Tidak apa-apa, teman-teman. Aku pulangnya muter lewat sana, lewat hutan. Sebenarnya motorku itu ada di sana tadi. Di dekat sawah sana. Namun saya dihadang oleh sosok itu. Daripada saya memaksakan lewat situ, malah takutnya mengakibatkan suatu kejadian yang tidak baik untuk saya. Maka dari itu saya antisipasi untuk mencegah hal tersebut. Saya memutuskan untuk memutar lewat sana. Tidak apa-apa sejauh, karena motor saya tadi di sana, tidak mungkin saya tetap record. Oke. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.